Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Kini aku akan membahas ini lur, tentang truk trontonnya ini ya. Truk trontonnya ini sudah di blacklist di muatan Mr. Darwin Food Gresik Manyar lur ya. Kenapa? Ayo kita bahas lur ya. Ya, sekali lagi ini sudah di blacklist lur ya. Untuk truknya ini sudah di blacklist, tidak bisa muat lagi di Wing Food Manyar Mie Sedap lur. Untuk trontonnya ini. Ini padahal panjangnya ini 8,5 lur. Panjangnya 8,5. Sekarang peraturan baru itu minimal muatnya itu harus 70 kubik lur. Ini muatnya cuma 68 kubik. 67 kadang 65 tergantung muatannya lur. Biasanya kan campuran lur ya. Biasanya itu campuran. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Dan entah ini mau muat apa lagi lur. Kalau muat tenggo ini ya juga bisa muat tenggo lur. Muat tenggo juga bisa. Muat tenggo juga bisa, tapi bongkarin nginep-nginep lur. Bongkarin nginep-nginep. Entah sopirnya mau atau tidak lur ya. Gak tahu. Ya jalan satu-satunya ya ini dipanjangkan lagi lur. Dipanjangkan lagi baknya jadi 10 meter lur. Nanti bisa masuk lagi ke Mie Sedap. Dipanjangkan lagi 10 meter ini harus mundur ke sumbu nih lur. Sumbu nih diundur ke ganti kabel lur ya. Tambahi sasis nih. Tambahi sasis lagi lur. Nah, ini untuk trontonnya sudah dicuci ya. Kemarin ini 70.000 teman-teman yang nyuci. Untuk airnya 20.000, untuk cucinya orang dua itu 50.000. Berarti 25-an ya, lur. Dicuci. Ini yang kelihatan enak, lur. Kelihatan enak. Libur-libur. Truknya nganggur tapi bersih, lur. Ya. Jalan satu-satunya ya. Kalau mau muat lagi ya dipanjangkan lagi lur. Tapi untuk biayanya ya di atas 20 juta lagi. Kemarin ini dawak ke baikku sekitar 20 juta. Dawak ke baikku sekitar 20 juta lur ya. Jadi ngelasi ngedok no iki. Gedok no kini solo lur, madak no iki. Madak na ini. Iya mak. Dan untuk catnya ini habisnya 2 juta lur ngecat. Ngecat semua diperbarui. Diperbarui warnanya. Catnya baknya ini sama ini lur, ini 2 juta habisnya. Depannya ini. Nah, kalau ini dibuat 10 meter lagi ditambahi 8,5 berarti kurangnya 1,5 meter lur. Tambahannya lagi ya sekitar 20 jutaan lagi lebih lur ya, karena ini mengundurkan sumbu lagi. Tapi entahlah diundur ke ora lur. Saiki peraturannya kalah arep motor 66 lur ya. Sekarang kalau motornya misalnya motornya KM atau Bakti itu panjangnya itu minim itu 9 meter lur ya. Apalagi gandengannya. Gandengannya itu 2, 9 meteran 2 itu berapa? Sudah. Kalau sama miliknya Bakti itu trailernya. Trailernya muatannya itu trailernya panjangnya piro lur iki? Miliknya truknya Bakti yang putih-putih itu lur. Hindu sama Giga itu. Kalau sampean ngerti Bakti Trans tulisannya. Itu panjang banget lur. Ini miliknya Tegal. Plat G Tegal lur. Sing duwe dalan, sing duwe Mie Sedap lur. Dawane ra elok. Panjangnya ini. Nah, untuk kita ada peraturan baru itu sebagai punya truk yang cuma sedikit lur atau
tidak banyak ya, ada peraturan ini ya harus gimana lagi, satu-satunya dipanjangkan lagi dan biaya lagi lur ya. Kalau untuk tenaganya dibikin 10 ton itu, dibikin 10 meter itu ya masih kuat lur. Kalau muatannya misedap itu paling ya cuma 10. Biasanya kalau standar ini 8,5 itu biasanya muatannya itu 18 ton sampai 19 ton ya lur, untuk 8,5 ini. Dengan kubikasinya 68. Itu segitu lur. Kalau di 10 meter dipanjangkan paling kan enggak ada 25. Masih kuat lur untuk Mercedes 1417 ini ya yang teronton ini. Dan ini habis ganti, ada yang patah lur, tapi belum diganti ya. Nah, ini untuk kupu-kupunya. Kalau susahnya kupu-kupu kayak gini lur. Susahnya kupu-kupu kayak gitu pedot lur. Ini kan patah lur. Ini patah lur, belum sempat diganti. Nah, miliknya Mas Purwanto katanya ya patah yang ininya. Ininya dalamnya ini patah lur. Milik Kalimantan, dan di Kalimantan kayaknya susah cari order dealnya di Kalimantan ya. Untuk Mercedes Benz. Tapi sama kok lur, maksudnya untuk semua jenis kupu-kupu kayak gini, pernya kupu-kupu ini 917 sama 1417 itu sama. Modelnya kayak gini. Yang kalah ini yang pasti yang ini lur. Yang kalah pernya ini. Pernya patah. Giro lu. Lagi patah piro. Lagi ditambahi pora lo. Lagi kok ngene ya modelnya. Yang ini lo. Ada tambahnya khusus ya. Nah, ini untuk dipanjangkan baknya sama dipanjangkan baknya, gearnya ini apa itu lur? Untuk gearnya juga dibiarin lah lur, jadi gak diurusi kiri lur. Kiri sih biasanya rata tembus kiri kalau panjang kayak gini. Ya, kira-kira kalau dipanjangkan 10 meter ya sampai kabin sini lur paling ya. Sampai kabin sini untuk terontongnya ini. Dan untuk bannya itu di belakang diganti. Bannya diganti lur. Posisinya yang depan ditaruh sini, yang belakang ditaruh sini lur. Nah, diundurkan lagi ben gak abot guri lur. Ya iki nek timo didawakno tok ora diganti juwene yo. Ora didawakno sumbune diundurke yo lucu lur yo ning dalan. Ini aslinya kalau 70 kubik itu muat lur ya. 8,5 ini kalau karena apa itu namanya, untuk lebarnya bak ini 250 lur. Untuk baknya itu 250. Jadi spion ini kira ketok lur Mas. Kamban baknya 250. Tapi supaya bisa muat banyak jadi dilebarkan 250. Aslinya ini jika ipi 70 kubik muat, tapi pas ini brosotan babat iku, jembatan babat iku sundul lur. Sundul. Atau gasruk ya untuk atasnya ya. Terbangnya jadi sobek semua. Ini sudah pernah lur 70 kubik. Ya itu ada kendalanya itu. Untuk pengamannya samping itu remuk lur ya. Ayo kita. Ya bisa dilihat kan? Ini untuk pengamannya samping melewat kabel lur. Nah ini karena gasruk di babat itu. Dan diklaim habis berapa itu ya, karena mie sedapnya itu hancur ya yang atas sendiri. Lupa saya. Dan lebarnya 2
50 cukup lebar lur. Ini ada tambahnya, lihat. Tambahnya sekitar berapa senti itu? Ada 10 sentian lur. Lebih ya. 10 sentian lebih kanan kiri. Ini juga sama. Nah, jadi kelihatan lur itu. Yang ditambah itu yang depan, enggak yang belakang lur. Yang ditambah itu yang depan lur untuk baknya kemarin. Karena apa lur? Kalau yang depan itu enggak ngerubah yang belakang lur. Enggak usah baknya, enggak usah di bak gurine. Enggak usah di dandanine lur. Manut gurine ae. Tidak ngerusak yang belakang lur ya. Kalau ditambah yang depan enggak ngerusak yang belakang ini. Ini masih bagus lur. Dari remaja. Remaja. Kalau senior remaja. Ya, jadi entah harus diapakan lagi lur ini. Jalan satu-satunya dipanjangkan lagi, tapi ya banyak modal lagi untuk menambah baknya ini. Panjangkan ini atau harus muat lainnya lur. Muat lainnya, muat tegu atau lainnya, tergantung sopirnya mau atau tidak lur. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih lur yang sudah setia menonton channel saya. Pokoknya tak dungane rezeki ini lancar. Pokoknya terima kasih banget, dan saya minta maaf karena saya bahasanya itu masih campuran ya lur, masih Jawa sama Indonesia. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya ya lur ya. Tapi saya akan perbaiki bahasa saya lur ya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.